Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, and welcome to my brand new series called FTB Bloody Bones. Aku dah teringin lama gila nak main game, nak main mod pack ni. Pasal ada orang kasi, alamak aku lupa pula, aku dah tulis nama dia, aku lupa. Aku ada member aku kat Facebook, dia cakap, okay, ada mod pack ni. Mod pack yang dikatakan mod pack paling susah di dunia. So aku dengar tu, aku pun macam, well, kalau kau cakap gitu, I accept the challenge. Aku memang suka benda-benda susah ni. So yeah. Oh my god. Aku tak tahu nak cakap cuma macam, aku dengar pasal mod pack ni, aku terus macam, okay, let me download a bunch of videos untuk study pasal mod pack ni. So aku download, aku pergi CC, aku download dalam, whoa, ada betul. Okay, aku download dalam 16 gig video LQ, low quality video aku download, dan aku study pasal mod pack ni. Ya, bukan mod pack ni, apa mod-mod yang ada dalam Blood and Bones ni. So Blood and Bones ni satu mod pack yang boleh dikatakan mod pack paling susah, pasal semua yang benda yang kau pernah tahu pasal Minecraft, harap-harap kau just buang je, pasal semua tu tak ada. Sekarang ni mod yang kita ada sekarang ni, aku tak nak bazir ke masa, pasal aku nak cepat sebelum malam aku nak siapkan semua benda ni. So okay, so aku bagi roughly lah, semua dalam mod pack ni akan tukar. Dia semua hunger, semua health, semua benda akan tukar. Baca sekarang ni aku dapat wood planks pun, dia kasi aku 2 je, bukan 4, 2 je. Dan makanan pun semua boleh tukar. Kau masih rasa macam, eh, asal kau ambil wood Aspid? I don't want to know what that is. Sekarang ni aku tak nak buat apa-apa tu. Aku perasan pasal aku, oh, Wait, cuba aku. Oh my god. Ya Allah. Whoa. Seriously, this is the, wow. Jadi spawn paling best di dunia. Aku tahu aku macam over excited sekali pasal aku jumpa village. Okay, aku perasan kat atas ni ada, kat map tu dia ada gambar village. Aku baru je aku perasan pasal, oh aku macam suara aku kuat sangat ni. Pasal village adalah benda paling best sekali. Aku kena kumpul banyak sangat gravel, aku kena banyak sangat shelter, aku nak rumah pun tak boleh sekali. So jumpa village adalah satu benda yang aku harap lah, benda paling best sekali. So sekali aku nak kumpul kayu banyak-banyak, dan aku nak ambil makanan sebanyak mungkin. Sekali aku ada apple. Okay, macam aku cakap tadi kan aku cakap yang, oh dia okay. Tadi kan aku cakap semua benda dalam mod pack ni, semua benda yang berubah. Yes, semua benda yang berubah. Dan makanan berubah. Yes, semua makanan yang berubah. Pasal setiap makanan yang kau makan akan isi ke separuh hunger, bukan penuh hunger, separuh saja. Dan kalau hunger kau penuh macam mana pun, dia tak akan recover the health. So contohnya macam aku ada terlanggar dalam zombie ke apa, aku jatuh dalam 2 atau 3 health. So dengan hunger penuh, dia takkan regen. Ada makanan-makanan tertentu saja yang boleh regen. Dan sekarang ni aku nak ambil pokok ni pasal aku perlukan rubber. Kenapa aku perlukan rubber? Well, nanti aku beritahu kat kau. So sekarang ni, okay. Nice. Ada makanan semua ada. Ni benda ni. Wild raspberry, okay. Raspberry pun bagus. Dan aku akan secepat mungkin buatkan tanaman pasal, ya, macam aku cakap, yang ni adalah terbaik pasal aku boleh dah ada tanaman yang basic, dah ada semua benda yang basic. Semua aku dah ada pasti. Bread adalah satu makanan yang paling susah nak cari. That, wow, this is a really, really good spawn. Aku dengar. Dan harap-harap aku harap sangat tak ada benda yang berbeza dengan mop ni. Apa dia ni? Chili pepper. So kau mesti rasa pelik macam, kenapa kau tak buat crafting table terus? Kau bunuh je lah babi ni, dah ada banyak makanan. Tak sesedang macam tu. Pasal kalau dalam mod pack ni, kalau kita pukul satu babi, babi tu akan pukul kita balik. Bukan satu, semua dia macam zombie pigman. Kau bayangkan sekarang semua binatang macam zombie pigman. Kau pukul dia, dia akan pukul kau balik. So sekarang ni aku nak tengok mic aku jap. Aku rasa aku tak onkan mic lah. Sekejap, aku nak setting sikit. Yep. Okay, aku record dengan baik sekali. Aku tak perasan. Aku tak tahu, first episode ni aku nak buat yang play simple je. Aku nak bagi sampai satu malam, dan kita akan tengok kan. Aku akan kumpulkan banyak-banyak resource, dan kita tengok. Kalau korang rasa
korang rasa macam korang up to this challenge dan rasa macam nak main dengan modpack ni, silakan, silakan. Aku pasal aku nak pukul masa tu korang kat situ. Bagus sebelah. Okay, raspberry. Oh, another raspberry. So, kalau kenapa aku ada hunger dah banyak sikit hunger tu, kalau aku makan strawberry, aku tak nak lah pasal. Boleh tak aku makan cili? Pedas tak hati? Okay, tak apa. Kau nampak, dia akan refillkan separuh dia, apa tu, hunger bar aku. Dia tak akan penuhkan semua. Macam, oh my god, this is so freaking stupid. This mod pack is really, really, really hard. And finding a village like this memang satu benda yang paling best lah. So sekarang ni dah tengah hari, so aku nak kumpulkan semua gravel ni, so that malam nanti kita akan boleh buatkan barang-barang yang pertama lah. Rasanya ada orang yang tahu pasal Blood and Bones ni. Pasal, okay, aku beritahu benda basic lah. Blood and Bones ni, kalau kita nak startkan, bukan dia just kita tukarkan wood planks, tukarkan pada crafting table, dan kita terus buat benda yang kita selalu buat. Tidak, kau kena kumpulkan semua barang dulu. Malam pertama baru kau fokus untuk buat semua barang-barang kau lah. Barang yang paling berharga dalam modpack ni untuk aku lah sekarang ni adalah gravel. Gravel tu adalah benda paling penting sekali pasal kita perlukan flint. Dan kalau dalam vanilla, kalau kita nak flint, kita just pukul gravel dan kita dah dapat berapa peratus untuk dapatkan flint. Tapi dalam modpack ni, no, dia orang dah nerf kan. So, setiap kali kau nak buat flint, kau akan guna 3 gravel, kau akan buatkan macam ni, 3 gravel, kau akan dapat 1 flint. So, thank you guys for making that. Tapi macam aku cakap lah, memang kalau selalu dah kita akan seksa gila nak jumpa flint pasal nak pergi cave, nak pergi caving tak boleh. Yelah, pasal kita tak ada tools lagi nak buat semua benda. So, jumpa villager macam ni memang best gila lah. So aku akan kumpulkan semua gravel ni dan nanti tak payahlah, aku tak nak bagi korang experience kan macam mana hari pertama korang hidup dalam dunia Blood and Bones ni. Okay, so sekarang ni, okay, so nampak gayanya satu stack adalah 32 bukan 84. So apa lagi benda yang diorang dah nerf kat sini? Okay, makanan dia dah nerf, cara berjalan pun dah nerf. Ya, lupa pun nak cakap, cara berjalan pun diorang dah nerf. Nampak tak kalau kita jalan depan, speed biasa. Kalau kita undur, okay, ni biasa. Kalau kita reverse, dia akan slowkan kita. Pasal, ya, yeah. So selalunya kalau dalam Minecraft biasa, dalam vanilla, kita boleh macam kite lah, kita macam ke belakang sambil pukul zombie-zombie bagi zombie tak attack kita kan. Tapi yang ni, dia tak kasih. So, okay, sekarang dia nak petak malam dah. So better aku masuk dalam rumah, ambil sikit makanan yang boleh. Oh, okay, the villager. Kau nak apa? Nope. Tak nak. Okay, ini boleh masuk tak? Okay, this is nice. I want something like this. Aku nak masuk dan aku nak pecahkan. Let me just do something. Okay. So dalam ni bagus pasal kita ada torch gala. Dan kita nak hijab. Oh, tu boleh spawn tu. Okay. Kita tengok atas ni. Besar siap pokok tu, pokok benda tu. Okay, ada lava. Nice. So okay, pasal ni ada sudden swap ni, so mesti ada gravel sekali. Okay, aku dah siap exploring. So let me make our first tool. Kita akan buat flint, sebanyak-banyak flint yang boleh. So okay, kita ada 14 flint. That's awesome. That's really awesome. Okay, so mod yang paling penting dalam ni adalah Tinker's Construct. So kalau, alamak, aku dah lupa macam nak buat Tinker Construct. Shit. Alamak. Okay. Fikir. Tinker's Construct. Okay, bagi aku berhenti sekejap. Aku nak search balik kat handset aku pasal internet aku tak ada. Macam mana nak buat tools? Okay. Oh my god, Tinker's mod. Tinker's. Macam mana aku nak eja Tinker's Construct? Ya Allah, okay. Oh my god, come on.
Aku baru je buat status kat Facebook yang aku tak suka tengok orang buat video yang dia tak tahu idea apa. Aku tahu tapi aku terlalu panik dan terlalu excited. Sebenarnya aku baru je balik daripada aku baru je balik daripada kerja ni, aku terus main game ni. Aku terus tak makan. Aku dah siap dah buat IT segala tapi aku tak makan lagi. Okay, so aku dah faham dah. Yang ni satu, pasal aku terlalu excited. Okay, aku tak boleh guna boots tu, so aku guna boots ni lah. Fish lah, come on. Wait, what? Dia cakap aku, oh terbalik, okay. Okay, kita dapat ini. Nice, oh dapat buku, okay. Buku tu yang penting. So ini adalah crafting table. So another crafting table, please. Crafting table, nice. Nice crafting table. Okay, next sekali kita akan buat ni. Nanti ni kita akan buat just put saja. Okay, kepada siapa yang pernah main Tinker's Construct, dia akan tahu Magimeter Tinker's Construct ni lain sikit. Pasal oh my god, dia gelap. Okay, okay. Ya Allah. Harap-harap aku korang nampak lah. Pasal aku tak nak, aku tak sempat nak. Aku tak sempat nak edit, aku memang tak masa. Episod pertama kalau boleh aku, oh my god, come on, jangan kacau. Episod pertama kalau boleh aku tak nak edit apa-apa, pasal aku nak keluarkan episod ni secepat mungkin. So that korang, okay, apa kata kita ambil yang ni, kita pop tu bawah. Dan atas ni kita tutup dengan something lagi. Pop tak mudah spawn. Okay. Wow, what the fuck? Is that an asteroid? Oh my god. Ya Allah, terkejut ya aku. Ya Allah. Aku macam one heart attack aku. Okay, ni aku akan tutup. Dan ni pun aku akan tutup sekali pasal. It's a fucking okay. Aku dah dengar bunyi semua benda. Okay, sini ada torch. So aku akan ambil satu torch. Wow, aku ada kat dalam rumah, takkan aku nak meletup juga, sial. Wow. Kau meletup dengan apa, siut? Oh, dia meletup dengan ni. Zombie kat luar. Apa tu, villager. Okay, so sekarang ni aku nak letak ni. Satu, dua, tiga, empat. Yang ni bukan tempat yang paling betul, tapi harap-harap kau boleh tahan je lah. Pasal sorry aku panik sekarang ni. Okay, so kita akan buat benda-benda basic dulu. Kita akan masuk dalam ni. Oh my god. Okay, yang ni stencils ni kita boleh buat apa-apa barang yang kita nak. So sekarang ni aku nak hatchet. Ni head pickaxe. Hatchet tu pickaxe apa tak? Aku pun tak tahu. Sekarang ni kita akan terus buat hatchet dulu. Pasal dapat kain ni macam tak ada. Aku rasa pickaxe tu hatchet. Ini apa ni? Ni apa ni? Arrowhead. No. Hatchet. Kasih. Mampus lah. Okay. So second ni aku akan terus buat ni. Dan aku terus buat ni. Kau jangan, kalau boleh jangan kacau aku sekarang, boleh tak? Aku. Tapi dia meletupkan tu dia. Okay, kita akan sikit. So sekarang kita akan dah siapkan semua benda. Kita dah buat semua stencils kita. Kita akan terus pergi ke part builder. Dan kita akan masukkan ke dalam. Dan kita akan masukkan satu flint lah untuk kita buat barang pertama kita. So yeah, kalau korang tak ada kat village, memang korang akan pening kepala lah. Pasal yeah, flint hit. What can I pen you please? What attack hard? Ini terhad juga. Okay, tak apa. Kita pergi dulu. So kita akan terus buat sini. Dan aku terus. Oh my god, come on. Tak boleh ke? Bukan macam ni ke buatnya? Oh my god. Aku dah lupa. So kejap. Okay, so sekarang ni yang ni. Hatchet. Oh my god. Ada sebab penting. Aku tak dapat buat apa-apa. Aku dah lupa tak dapat. Okay, wood.
Ada sini. Okay, sini. X. Kan. Masuk ke dapat builder. Kita X. Oh my god, aku kejap. Okay. Dah jumpa dulu. Okay, Flint X dengan kayu akan dapat. Yes! Next, kita akan buat ni. Dan ni. Yes. Okay, X, big X. Okay, X. Lepas tu kita perlukan yang X ni. Okay, kita next. Sorry, aku rasa macam over excited. Bukan over excited, aku panik sekarang ni. Aku pun tak tahu kenapa aku panik pasal aku. Banyak sangat benda yang pelik dalam mod. Oh, tak boleh pula. Yang ni kita kena wooden. Okay, wood. Boleh ada wood planks. Boleh wood planks. Nice, kita akan dapat ni. Dan kita dapat empat stick sangat. Nice. So kita terus pergi ke pickup. X. Nice. So tiga barang basic kita dah ada. Sekarang ni aku akan tunggu pagi. Aku akan tunggu pada pagi. Dan nanti kita akan sambungkan lah. So sorry lah aku macam kelangkabut sikit dalam episod pertama ni. Tapi aku harap korang akan bersama lah. Pasal mod ni memang mod yang paling aku suka. Mod ni memang aku suka gila pasal dia susah. Dan kau kena banyak berfikir bahawa kau boleh main mod-mod ni. Dan kau kena banyak study untuk kau boleh main. Kau macam aku cakap lah, kalau korang rasa macam korang nak try mod ni, silakan. Mak ay gila agresif sana kalau. Aku nak tengok tapi aku takut. Lupa aku tak boleh buat roti kat sini. I remember I cannot. Aku tak boleh buat roti. So sekali buka. Bunyi kat luar tu menyeramkan. Wow, terkejut. Wow. Okay, so apa aku nak buat? Okay, aku akan masakkan ni. Oh, bukan stick. Aku tak ada stick. Okay. Sekarang ni dalam mod pack ni, aku nak habiskan episod tapi... Sekejap sabar sikit. Tunggu pagi nanti kita akan habiskan episod ni. Okay? Are you ready, guys? Okay. Mana ada bunyi kat luar tu? Ya Allah, dah lah. Okay, aku dapat mushroom. Mushroom ni kalau kita masak, kita akan makan. Boleh juga. Dan kita akan dapat balik kita punya health. Satu health tau, bukan separuh. Satu health. Aku nak buat ni secepat mungkin pasal aku nak dua cobblestone. Asal aku dengar ada macam dengar main ni kat luar. Ke dengar berjalan. Wow, oh, apa dia yang meletup tu? Aku ke dalam rumah lah. Menyesal aku keluar. Wow. Wow. Apa dia yang main ni kat luar tu? Aku dengar macam dengar main ni. Siapa yang main ni? Ya Allah. Apa dia main ni tu? Janganlah main ni. Kau main ni apa? Siapa yang mining? Creeper apa yang meletup tanpa aku nampak aku ni? Okay, nice. Nak pergi. Aku minta maaf banyak pasal aku panik. Tapi yeah, this is the mod pack. Oh my god. Nice. Burn, motherfucker. Okay, kalau korang nampak ni, last point sebelum aku keluar. Kalau korang rasa macam ni gelap semacam, aku minta maaf awal-awal pasal mod pack ni. Ni aku dengar. Okay, dalam modpack ni dia orang dah limitkan aku punya brightness kepada
rasa juicer. Pressure plate and a stone. Genius. Okay, juicer. So, kalau korang nak tahu yang ni gunakan untuk apa, tune in to the next episode. Aku harap korang suka. Dalam episode yang datang, aku akan cuba buat banyak benda selain daripada ada dalam rumah ni. So, I'll see you guys in the next episode. Assalamualaikum.